Hai semua. Kali ini saya berada di SMK Sesi 19 Shah Alam. Saya dijemput khas untuk berkongsi teknik bijak warna. Excited betul murid-murid ni. Selama ni murid-murid dengar di TikTok je. Saya juga berkongsi tips cara memegang brush dengan betul, blend-blend warna, belajar kod warna, berfikir secara logik sebelum mewarna. Dalam masa 2 jam, murid kena siapkan modul bijak warna aras sederhana dan juga modul bijak warna aras tinggi. Alhamdulillah, mereka berjaya menyiapkan. Teknik bijak warna meningkatkan keyakinan diri murid untuk memegang brush, membancu warna, mencampurkan warna. Betul tak? Lepas ni, sebelum mewarna, murid akan fikir 3 color code yang sesuai untuk warna objek. Tak adalah lepas ni, cikgu nak warna pokok guna warna apa, cikgu nak warna batu guna warna apa, cikgu nak warna ikan guna warna apa. Betul tak? Paling best, saya akan pilih beberapa hasil karya seni dan saya hadiahkan goodie bag bijak seni. Seronok betul mereka dapat goodie bag bijak seni. Saya doakan anda semua berjaya ya SPM nanti. Ingat, jangan putus asa. You must trust the process. Cikgu pun dapat beg bijak seni. Seronoknya cikgu. Terima kasih kepada Puan Rohana selaku pengetua SMK Sesi 19. Hai, okay, assalamualaikum semua. Saya bukan berada di rumah ya. Saya berada di sekolah, iaitu Bilik Puteri Lounge di SMK Sesi 19 Shah Alam. Saya bersama dengan Ketua Panitia PSV iaitu Cikgu Munira. Ya, selamat datang Imam. Okay, terima kasih kerana menyokong bijak seni. Bijak seni, ya. Yeah. Cantik kan? Angkat ikan, apple, tanya, very nice. Okay, sambut bijak seni. 1, 2, 3. Bijak. Okey, tanya Syafira, anda memang bijak seni. Kenapa suka bijak warna? Sebab seni itu menarik. Kenapa suka bijak warna? Sebab bijak warna memudahkan saya. Okey,